kalau tidak salah tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-365. Jadi Harvard University lebih tua dari usia Amerika Serikat. Kalau tidak salah 80 tahun atau 100 tahun sudah berdiri. Menarik kalau kita lihat di lambangnya Harvard University itu hanya ada satu kata. Veritas. Veritas. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Veritas. Veritas artinya bahasa Latin truth. Only one. UI adalah the center of excellence. UI adalah harapan seluruh bangsa Indonesia. UI itu tidak ada. Dari dulu semua perubahan dari UI hendaknya para intelektual dari UI juga berani untuk menyatakan dan menegakkan kebenaran. Yang benar-benar yang salah-salah. Kampus mengajarkan knowledge and truth. Hukum-hukum yang diajarkan di sebuah universitas itu hukum-hukum kebenaran. Janganlah mengajarkan bahwa matahari terbit dari barat. Janganlah mengajarkan bahwa ilmu atau hukum daya tarik bumi itu tidak ada. Bagaimana menjelaskan kepada rakyat negara yang begini kaya harus hutang? Saudara-saudara yang para guru besar, para profesor, saya tidak punya gelar apa-apa. Saya kaget dan saya grogi untuk bicara di hadapan saudara. Tapi karena sudah terlanjur diundang, salahkan undang saya. Dan saya harus tahu risikonya kalau Prabowo akan bicara, ya mungkin yang enggak enak gitu. Dan bangsa Indonesia pun enggak suka dikritik gitu. Enggak suka dikritik, apalagi mengkritik seorang senior. Aduh, PU antara PU dan hipokrit saya enggak tahu batasnya. Di depan grundel, gruntu. Kalau saya tidak, saya tidak. Saudara-saudara, saya koreksi, mau bantu Rohingya, mau bantu rakyat miskin Indonesia dulu. Bukan kita tidak solidar. Bukan kita tidak solidar. Solidar. Mengutuk, ya mengutuk. Tapi juga kita koreksi diri kita. Saya mengajak kita kadang-kadang otokritik, tapi wartawan melintir. Bagus karena wartawan betul. Di situ ada Pak Emil di belakang saya. Ada grogi lagi dia. Maaf Pak Emil, saya. Panitia tolong kalau udah waktu saya selesai kasih tahu. Lebih cepat selesai saya. Jadi saudara-saudara, ya kan, sudah saya tidak terlalu banyak mengajar, hanya saya mau kasih oleh-oleh sedikit yang saya dapat dalam kunjungan saya dari luar negeri. Nanti ini saya bawa dua buku. Yang pertama, Destined for War. Can America and China escape through Xi Dynasty's trap? Yang kedua, war by other means, geo-economics and statecraft. Saya kira ini relevan dan ini akan saya tinggalkan untuk FABI. Ya kan? Yang satu lagi, the ghostly. Ghostwriter ini sebetulnya novel tapi ditulis oleh dua ahli strategi dan intelijen Amerika menggambarkan sebuah skenario perang
antara China dan Amerika tahun 2030. Yang menarik dari sini bagi kita hanya satu. Mereka ramalkan tahun 2030 Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Jadi saudara-saudara, jadi saya sedikit menyinggung tentang masalah geopolitik dan geoekonomi. Ini yang saya dapat juga dari kunjungan saya bicara dengan tokoh-tokoh di Eropa dan di Timur Tengah. Jadi saudara-saudara, ternyata yang masalah geopolitik, kalau kita refresh bahwa arti geopolitik adalah bagaimana mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional, national interest, atas dasar geografi, ekonomi, dan demografi. Jadi di sini terlihat kepentingan nasional menyangkut geografi, ekonomi, dan demografi. Jadi saudara-saudara, kita tidak pernah boleh berpikir bahwa ekonomi berdiri sendiri. Ekonomi akan mempengaruhi politik nasional. Lanjut. Geoekonomi mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional dengan penggunaan. Oh tadi faktor mempengaruhi, sekarang adalah penggunaan ekonomi dan geografi. Sehingga bukunya di sini adalah War by Other Means. Jadi ekonomi itu juga bagian dari perang. Karena itu saudara-saudara, saya seorang yang dibesarkan dalam ilmu perang. Tapi saya akhirnya terpaksa belajar ekonomi. Untung ada guru besar yang saya bisa tanya sering tiap meja makan. Kalau kita lihat sekarang, kenapa saya sampaikan ini? Karena seolah-olah di Indonesia, ya kan, sipil militer, ahli ekonomi, ahli pesawat terbang, ahli hukum, tidak bisa. Pembangunan suatu bangsa itu adalah suatu kontinuum. I polexos ut mil a. Tidak bisa kita pisahkan. Ekonomi harus bersumber dari ideologi. Ekonomi harus bersumber dari filosofi kita apa? Filosofi kita Pancasila. Politik kita apa? Politik kita Undang-Undang Dasar 45. Ekonomi kita harus bersumber dari politik kita. Berarti di Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur ekonomi kita yang pasal 33. Suka atau tidak suka itu sudah bagian daripada kontinuum kita. Kalau kita tidak suka dengan itu, ya bilang aja tidak suka dengan Undang-Undang 45, bilang aja tidak suka dengan Pancasila. Tapi if kalau kita konsekuen bahwa kita ini bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 45 mau tidak mau ekonomi kita harus berdasarkan pasal 33. Dan menurut saya kunci daripada kesulitan ekonomi kita sekarang adalah kita tidak setia kepada pasal 33. Kemudian tadi saya katakan karena faktor impor, saya di bidang militer, mau berangkat operasi peluru kurang, mau berangkat operasi seragam kurang, sepatu kurang. Ini gak pernah kita bicara. Ini wartawan off the record ya, nanti bilang Prabowo mengkritik. Tidak, ini adalah kita bicara sebagai anak bangsa. Gak tau orang asing kan diri. Mau ada diri. Ya,
persaingan economic competition. Kenapa? Karena bangsa A harus sejahtera, bangsa B harus sejahtera. Kalau dua-duanya ingin sejahtera, kadang-kadang dan sering terjadi persaingan ekonomi dan ujungnya perebutan resources. Malaysia, Indonesia bersahabat, Indonesia, Malaysia serumpun, ya dulu. Tapi masalah simpanan lilitan hampir berat. Masalah anggaran masih perebutan. Kenapa? Bukan soal pulau itu, soal sekian juta barrel minyak dan sekian BCF gas yang ada di laut itu. Laut Cina Selatan kenapa? Cina menduduki karena dia harus kasih makan 1, sekian miliar orang. Di situ sumber daya yang dia mengatakan South China Sea is core interest. Berarti they're willing to go to war over the South China Sea. Kita berkepentingan, kenapa? Karena ada laut yang kita juga punya kepentingan di situ, Laut Natuna. Dari perebutan sumber daya resources baru muncul pertikaian yang tertutup, konflik, tapi tertutup. Jadi tidak mau disampaikan. Itu namanya biasanya yang main adalah intelligence operation, operasi intel. Meningkat perang ekonomi, economic war, blockade, embargo, sanctions, rekening-rekening ditutup, aset diambil dan sebagainya. Banyak negara runtuh dengan economic war. Saudara-saudara, war by other means. Waktu Filipina menang di Mahkamah Internasional soal Laut China Sea, Scarborough, RRC sangat sederhana balasannya. Satu, dia membiarkan ekspor pisang Filipina tidak keluar dari pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Tiongkok. Dibiarkan di situ aja. Pisang itu kalau udah sekian minggu nggak keluar, jadi musuh jadi. RRT nggak bikin apa-apa. Dia hanya menghentikan keluarnya pisang Filipina ke pasarnya China. Akhirnya Duterte berubah, akhirnya sudah sekarang mau kerjasama sama RRT. Kemudian dari konflik terjadi perang ekonomi, konflik terbuka, dari konflik terbuka menjadi konflik intensitas rendah, low intensity conflict, gangguan black operations, black operations. Jadi kita hati-hati, ya kan? Sering terjadi contoh di sebuah negara masjid Syiah diledakkan, 3 hari kemudian masjid Sunni diledakkan, Syiah akan menuduh Sunni, Sunni akan menuduh Syiah. Tanda tanya. Kalau dunia intelligence belum tentu, mungkin black ops via ketiga atau via keempat atau via kelima. Jadi kita pun kalau diadu domba kita harus hati-hati. Lanjut ya, kombinator itu. Jadi ini yang saya ingin jelaskan adalah spektrum. Jadi para tokoh-tokoh akademisi, tolonglah jangan memandang ilmu itu terpisah-pisah. Ya, economics is part of war. Kemudian kalau kita bicara, saya tidak mengajarkan ekonomi kepada tokoh-tokoh ekonomi, maksud saya menjelaskan pandangan dari segi, ya. Karena itu kita tidak boleh lupa, tadi saya senang tadi ada ahli ekonomi dari UI sudah mulai belajar sejarah dan geografi yang dipelajari. Tapi yang saya ingin juga tekankan di sini adalah
lebih utama yang saya sebut tadi itu, bahwa kalau kita kembali kepada pengertian Adam Smith dan Ricardo, ya, the wealth of nations, saya coba belajar what do they mean by wealth? What is the real meaning? Apa arti daripada kekayaan? Ternyata kekayaan menurut mereka hanya satu. The real wealth is only one. Tanah. Menurut tulisan klasik, wealth is only one. Land, tanah. Tanah. Punya pemikiran 100 tahun ke depan,
Dia tahu the real wealth of our hegemony. 500 tahun ini. 500 tahun perebutan hegemony itu dari 16, 12 terjadi perang, 4 terjadi akomodasi. Ya. Jadi yang terjadi perang kelihatan di situ di slide terus sampai selesai. Nah, saya sekarang singgung tentang perebutan hegemoni antara RRT-USA. Pembangunan yang kebangkitan RRT ini sangat menakjubkan, luar biasa. Ini semua data dari IMF. Dalam tahun sekarang ini sebetulnya RRT sudah calon Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat is the strongest economy in the world today. In 2019, they will be 20% stronger than the USA. Kemudian di sini para guru besar, yang terjadi di RRT dan di dunia sekarang adalah yang disebut STEM Revolution. STEM Revolution, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan kita tahu bangsa kita paling tidak suka STEM. Berapa susah itu saya takut dengan matematik, saya masuk tentara. Saya kira di tentara dari matematik. Ternyata di tentara perang itu matematik semua. Semua matematik. Kalau nggak ngerti matematik, nggak bisa baca peta. Karena peta itu biografi, koordinat, sudut, ini, itu. Saya masih mengambil pelajaran hari pertama, algebra. Pelajaran kedua, kimia organik. Pelajaran selanjutnya, mekanika. Goniometri, the whole year was stacked. Kembali ke sana. Ini penting, bapak-bapak sekalian. Kembali. Ya. Setiap tahun, RRT menghasilkan 1.3 juta sarjana di bidang STEM. 1,3 juta. USA, 300,000. Ya. Can you imagine, mereka sudah, what, 4 times? Saya tidak berani tanya Indonesia berapa. Saya tidak berani tanya UI berapa. Wakil Rektor, saya tidak tahu berapa. Tapi boleh saya sampaikan, berapa saat yang lalu saya host dari sebuah profesor Amerika, MIT, pemenang hadiah Nobel, Physics. Ternyata dia berkunjung ke UI, dia datang ke saya. Ini boleh saya bicara dari hati saya, kan? Boleh terbuka, ya? Ini bukan kritik. Dia tidak terbukir, pemenang Nobel ya? Fisika, ikan yang bermain. Dia kata, Excellency, something is wrong with your country. Why? I visited your University of Indonesia, which is supposed to be the best state university. I went to the faculty, I asked, there is only one PhD in physics. Itu 4 tahun yang lalu, saya tidak tahu. Itu dia uang saya. There's only one professor in physics. Mungkin sekarang saya tahu. Tapi ini saya ingat semikro dari semua. Tahun 70-an di meja makan selalu bicara. Ho Chi Minh luar biasa. Kenapa luar biasa? Di tengah perang Vietnam, waktu Amerika menghujani, dibom semua ini, dia pilih 1000 pemuda yang paling pintar. Tentara Vietnam bilang, saya butuh mereka jadi perwira untuk perang lawan Amerika. Bojibu bilang, tidak, kita butuh mereka setelah perang. Saya kirim mereka ke Rusia, ke China, ke semua negara lain. Mereka belajar fisika, matematika, kimia, biologi. Ho Chi Minh tahun 60-an. Pemuda-pemuda terbaik, otak-otak terpintar harus diselamatkan. Dia harus bangun Vietnam sesudah selesai perang. Itu pemikiran Ho Chi Minh, seorang guru yang tidak punya PhD.
tapi dia paham pentingnya. Jadi saudara-saudara, the stand revolution. Lanjut. Ini salah panitia yang punya saya. Jangan nanti berantem. Kalau bukan slide saja, nanti berantem. Ini saya punya beberapa ahli. Jabatannya astrolog, asisten nyokap. Nah ini lagi. Tahun 2003 produksi high-tech dunia RRT hanya 7% dari produksi global, only 7%. 2014, 27%. Amerika dari 36% 2003 sekarang 29% of the world production of high-tech. So China is only 2% behind. Lanjut. Dalam bidang robotics 2015, RRT mempatenkan 100% new innovations, lebih dari Amerika Serikat. Kemudian sekarang RRT telah menggunakan 2.5 kali lebih banyak robot dari USA. Putin 2 bulan lalu mengatakan, siapa yang menguasai robotics akan menguasai dunia. RRT kini unggul dalam jumlah produksi komputer, semiconductor, communications, and pharmaceutical obat-obat. Sudah unggul dari mereka. Lanjut. Biaya R&D RRT akan melampaui Amerika Serikat. Ah ini yang menarik. Tahun 2001, supercomputer tercepat di RRT 0. Saya sedih lihat angka ini, kenapa? Saya tahu, tahun 97, karena dulu waktu itu saya dekat sama Pak Habibie, Indonesia sudah punya supercomputer di IPTN. Tahun 98 dan 97 kita sudah punya one supercomputer. Kita sudah bikin pesawat terbang, RRT belum bikin pesawat terbang. Sekarang dia bikin pesawat terbang sejenis 737 Airbus, dan dia punya sekarang 2017 dia punya 167 supercomputer. Amerika Serikat 165. Dia sudah melampaui Amerika Serikat di bidang supercomputer. Kemudian lanjut yang militer ini. Ah, ini bidang militer. Ini semua data yang dari Amerika ya. Ini semua data dari Amerika. Sumbernya dari Amerika. Ini Rand Corporation tahun 2015 membuat studi judulnya US-China Military Scorecard. Di tahun 2017 dari 9 kemampuan militer. Militer profesional ada kemampuan infanteri, kavaleri, kapal selam, rudal dan sebagainya. Dari 9 bidang, 6 RRT sama atau unggul. In 2017, it's just a matter of time. Maybe 3-4 years. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan bagi kita apa? Ya kan? Mengingat Thucydides, kita berharap terjadi antara RRT dan Amerika accommodation. Kita berharap jangan terjadi perang. Kalau dulu bisa accommodation antara Uni Soviet dan Amerika di Cold War, kita berharap tentunya itu. Tapi jelas kita harus mengerti bahwa bagi RRT, bahwa China Selatan is core national interest. Bagi kita, dampaknya apa? Para pemimpin, para guru besar jadikan berapa itu. Bagi saya, dampaknya adalah ya. Ternyata Bung Karno benar benar dalam setiap pertikaian Indonesia harus non-aligned. Kita harus bebas satu. Kita harus baik sama RRT, kita harus baik sama Amerika. Dan kita ingat tadi core national interest.
Saudara, saya cerita sedikit. Waktu saya maju calon presiden 2014, datang suatu kelompok think tank Amerika Serikat ke saya, minta ketemu di Four Seasons, duduk. The first thing they ask me, dia nggak tanya demokrasi, HAM, dia tanya, the first thing they ask, your excellency, what are your thoughts about Freeport? Saya jawab, what do you want to know? Because I'm out of the loop already for so many years. Yeah. Tapi intinya adalah kita harus mengerti bagi China apa core national interest, bagi Amerika apa core national interest. Dan bagi saya pakai pelajaran lama, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tapi juga saya ingat kata-kata Teddy Roosevelt, speak softly but carry a big stick. Jangan speak loudly without carrying any stick. Mereka jadi speak softly and carry a big stick. Saya kadang-kadang sedih. Saya kira demikian dari saya. Saya tinggalkan buku-buku saya, perlu belajar. Saya terima kasih kepada Pak Galang Melarjo. Saya baca. Ini sebetulnya kalau dilihat, ini memperkuat saya. Pak Mitro sudah bicara ini dari dulu. Jadi saya akhirnya kalau sudah tanya, kenapa Prabowo betul bicara pasal 33, kenapa ekonomi keragatan, sebenarnya yang saya dapat itu ya antara lain saya yakin dipengaruhi dari Pak Mitro. Dalam seminar yang sekian puluh kali, mungkin sekian ratus kali seminar di media massa, saya suka tanya Pak Mitro, gimana dong kalau begitu? Yang mana yang benar? Ini kapitalisme atau sosialisme? Beliau selalu mengatakan pada saat itu kita butuh mixed economy. Yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Dan saya kira itulah pasal 33, saya kira itulah paham kita, semuanya harus hidup yang baik, yang kuat silakan, yang lemah harus dibantu. Jadi kita harus ada perusahaan swasta yang besar silakan, swasta yang kecil silakan, yang miskin kita organisir dalam kooperasi, dan ada keberpihakan, dididik, dilatih. Jangan bilang kamu harus bersaing. Dengan penutup, saya akan kasih cerita mungkin tidak enak bagi saudara-saudara. Suatu saat, karena tadi saya ditegur oleh Pak Tito, Pak Prabowo, KKTI, kenapa diam saja? Waktu saya sudah lama bicara. Sekarang saya ingat, bagi saya ternyata saya menemukan kita belum siap untuk advokasi, kita belum siap untuk menghimbau. Orang Indonesia kalau berkuasa tidak mau dihimbau dan juga tidak mau dikoordinasi. Jadi kalau di suatu organisasi itu koordinator itu ya sering itu nggak didengar, hanya power. Karena itu saya ambil kesimpulan tadi loh, kalau kita mau membela keadilan, social justice, tidak mau kita harus terjun ke dunia politik, kita minta mandat dari rakyat baru kita bisa perbaiki. Jadi bukan saya terima. Demokrasi, power for what? Power to do good, power to help the poor, power to make our country strong and rich. Itu sebetulnya. Kalau sekedar berkuasa, tapi tidak bikin apa-apa ya, ujungnya itu terjadi apa yang disebut oleh bangsa lain, ya, war by other means, sumber daya kita dikuasai oleh.
Jangan-jangan lahan-lahan kita akan dikuasai, dan dalam sejarah manusia ini sering terjadi migrasi, pengambil alihan Lebensraum, ruang hidup. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada kawasan-kawasan yang kaya diambil alih pribumi, dan para indigenous, para pribumi ya sudah masukin ke reservasi-reservasi. Kamu boleh nari-nari, kamu panjang-panjang, turis datang lihat kamu, ya kan? Tapi yuk jangan berdaulat, jangan berkuasa lagi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian, minta maaf. Kalau tidak berkenan, saya tetap menyalahkan panitia kenapa mengundang saya. Tapi ini perlu karena saya, justru karena saya cinta dan berharap kepada para tamu di jalan. We need the professors untuk turun gunung, turun dari ivory tower. Jangan mengatakan, oh kami tidak boleh terlibat dalam politik. Saya tidak minta saudara-saudara terlibat dalam politik. Saya minta saudara-saudara menyatakan dan membenarkan kebenaran. Kalau ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan, dan para cendekiawan diam, artinya adalah the betrayal of the intellectuals. The betrayal of the intellectuals dan sering terjadi di bangsa-bangsa. Dan kalau kaum intelektual mengkhianati kodratnya dan panggilannya, makanya jangan saudara kecewa kalau suatu saat ya sudah, rakyat sudah tidak datang lagi kepada saudara-saudara sebagai intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.